Pasukan militer Rusia kembali menunjukkan kecanggihan persenjataan rudal perangnya, yakni Tor-M2U. Senjata tersebut diketahui berhasil menghancurkan ribuan pesawat tempur udara milik Ukraina. Pada Rabu 18 Mei 2022, Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis sebuah video yang memperlihatkan kecanggihan rudal anti pesawat taktis Tor-M2U. Dalam video yang beredar, tampak beberapa pasukan militer Rusia tengah mengoperasikan senjata tersebut. Mereka berjalan di sebuah tempat yang lapang dan tampak menguji coba beberapa alat untuk memastikan masih berfungsi dengan baik. Ada seorang prajurit yang tampak mengendarai tank dan ada pula yang bertugas untuk memantau pergerakan musuh. Mereka harus memastikan dengan kendaraan tersebut bisa menghancurkan serangan dari musuh. Untuk diketahui, rudal taktis Tor-M2U disebut telah menghancurkan sebanyak 1.200 pesawat tempur Ukraina selama operasi militer berlangsung. Rudal itu bisa menghancurkan semua jenis pesawat dalam jangkauan yang cukup tinggi. Secara keseluruhan, Rusia berhasil menjatuhkan 1.205 pesawat milik Ukraina selama operasi militer berlangsung sejak 24 Februari lalu. Di antaranya 168 pesawat, 125 helikopter, 912 kendaraan udara tak berawak atau drone. Tak hanya itu, ribuan tank kendaraan tempur lapis baja serta peluncur roket ganda juga dihancurkan. Dengan ini, Ukraina diprediksi mengalami kerugian persenjataan yang cukup besar. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selengkapnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!